Welcome back to my channel ya. Di kesempatan kali ini TR-nya ingin berbagi cara bikin anggrek panda ya, sahabatku. Seperti ini ya, lucu imut. Kita mulai aja ya. Nah, untuk bikin kelopaknya ini sebenarnya kayak bikin apa bunga yang kemarin ya, yang bikin kelopak kelima itu, cuman yang dua kelopak saya perkecil ininya, jadilah seperti ini. Yang ininya yang tiga tidak, jadi saya bikin pola aja ya, kayak bikin pola, tapi caranya saya bikin bunga yang kemarin itu, bikin kelopak lima dulu, cuman yang duanya diperkecil. Sekarang tinggal kita ciplak aja seperti ini. Buat yang baru gabung, selamat gabung ya. Yang udah selalu setia, terima kasih. Semoga menginspirasi ya, buat kita berkarya, hias rumah, dan meski mahal-mahal dari barang bekas pun, kita bisa berkreasi. Ini kreseknya kalau banyak akan lebih itu, sayangnya ini juga mepet teman-teman, cuman dapat berapa kelopak ya, 20 kalau nggak salah. Harusnya dalam satu tangkai itu rimbun antara 15 kelopak, jadi kelihatan cakep. Ini paling ya 10-10 atau enggak ada yang dikurangi, yang itunya enggak sama. Seperti ini teman-teman, kalian bikin aja dulu bunga yang dapat 5 kelopak itu, setelah itu baru kalian bentuk ya. Saya juga mulanya gitu, yang tinggal yang ini bikin kecil yang dua. Nah, yang kecil-kecil ini tuh jangan dibuang, nanti kalian bisa gunain buat bikin ininya. Seperti ini ya gambarnya, seperti ini kalian pasti bisa deh. Sekarang seperti biasa dikasih sentuhan api. Ini. Nah, ini udah ada ya. Ini dan ini ada yang warna oranye, saya
Ini ya teman-teman, seperti ini ya. Untuk kelopak ini, sama dikasih sentuhan api biar enggak terlalu itu, cuman jangan semuanya, ini setengahnya aja ke atasnya. Ini juga seperti ini, terus yang ini juga ya. Seperti ini teman-teman, yang ini nggak usah, cuman yang ini aja yang di itu. Seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita bikin, ambil kawat ukuran 8 cm ya, seperti biasa menggulung kapas. Pakai kresek putih, gak usah gede-gede, kecil aja. Kita lilit pakai benang ya. Terus ini teman, tinggal kita ini tuh kita tusukin pas pas ujung di sini ya. Ini pas agak atasan dikit. Ini kreseknya tipis banget teman-teman, cuman gak apa-apa, sayang dibuang, ini udah dikit banget kreseknya. Nah, untuk bikin matanya saya pakai snowman spidol ya, tinggal dikasih kanan sama kirinya. Seperti ini hasilnya, lucu ya, unyu.
Sekarang kita bikin daun. Daunnya ukurannya bebas. Ini soalnya panjang-panjang teman-teman ya. Panjangnya cuma segini. Ini ya, di itu lihat ada yang posting aslinya di grup sebelah ya. Saya langsung terpana lihat bunganya manis. Ini tinggal digunting dari bawah. Seperti ini. Tinggal kita kasih double tip ya. Tinggal kita ini kawat yang udah ada lilit kresek hijau ya teman-teman. Kita taruh di tengah-tengah. Terus kita tutup deh. Oke, kresek lagi. Tinggal kita rapiin. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini, dan tadi bunga ini ya. Saya udah bikin beberapa kayak gini. Semoga kalian suka dan bisa ya. Tinggal polanya, bikin aja pola kayak gini. Tinggal kita rangkai ya. Nah, teman-teman. Ini untuk daunnya bikin 12. Ini ada sisa sebagian udah saya rangkai seperti ini. Ini sisa berapa lagi? 9 kalau nggak salah. Kita rangkai aja ya. Ini kawat yang udah dililit koran ya.
ya teman-teman. Jadi dua hasilnya, untuk hasilnya udah seperti ini. Nah ini dia teman-teman hasil akhir dari anggrek pandanya ya, seperti ini, lucu, imut. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Yang selalu setia, terima kasih buat dukungannya. Like, share juga sebanyak-banyaknya ya ke sosial media yang kalian punya. Itu dia anggrek pandanya.